Hari ini kita akan belajar tentang sudut pusat dan sudut keliling ya. Perhatikan contoh soalnya. Diketahui sebuah lingkaran berpusat di O, kemudian ada segi empat tali busur ya di dalamnya PQRS. Nah, diketahui sudut pusat POR itu besarnya 148 derajat, kemudian sudut PSR ya yang ditanyakan. Nah, opsi pilihan gandanya yang A 52 derajat, B 74 derajat, C 106 derajat, D 148 derajat. Oke, kita bahas sekarang bersama-sama. Nah, untuk membahas soal ini, adik-adik harus mengingat kembali apa sih yang dinamakan dengan sudut keliling dan sudut pusat ya, dengan rumusnya itu apa, oke? Nah, di sini sudut POR itu adalah sudut pusat, kemudian sudut PQR itu adalah sudut keliling. Nah, ini menghadap busur yang sama ya adik-adik. Menghadapnya busurnya adalah busur PR. Oke, selanjutnya karena menghadap busur yang sama yaitu busur PR, berarti dia sudut PQR bisa dicari ya. Sudut PQR cara mencarinya adalah setengah kali sudut POR sama dengan setengah kali 148 sama dengan berarti 148 dibagi 2 ya. Hasilnya adalah 74 derajat. Kemudian setelah itu kan ini PQR ketemu ya 74. Kita manfaatkan sifat tali busur ya. Sudut yang berhadapan kalau dijumlahkan dia besarnya 360 derajat. Berarti bisa saya tulis seperti ini. Sudut PQR ditambah sudut PSR itu sama dengan 180 derajat. Kemudian selanjutnya sudut PQR-nya 74 ditambah sudut PSR yang kita cari sama dengan 180 derajat. Berarti sudut PSR-nya adalah 180 derajat dikurang 74 derajat. Hasil pengurangannya adalah 106 derajat ya. Nah, adik-adik lihat di opsi pilihan gandanya 106 itu adalah opsi jawaban yang C. Oke, terima kasih. Semoga paham.